Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mangga Pratama dari kelas 12 IP1 nomor absen 15. Di sini saya akan jelaskan tentang monolog sejarah peristiwa Bandung Lautan Api. Itu adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 orang penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara Sekutu dan tentara Nica Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia.